Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi kita di sini. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang solusi sebuah printer Epson L3110 yang masih saja tetap blinking tombol powernya dan kedua indikator warna oranye, yaitu indikator yang ada logo tinta dan logo kertas, blinking semuanya, yang terjadi setelah proses reset printer ini, atau mungkin pada kondisi tertentu tidak habis sedang di reset namun tetap saja blinking setelah dinyalakan. Namun printer ini bisa dipakai untuk mencetak tulisan, maksudnya ketika diperintah untuk mencetak dari laptop atau komputer, printer ini tetap bisa bekerja. Namun ketika kita mau fotokopi atau scan menggunakan tombol copy yang ada di printer ini, tidak bisa dilakukan, tidak bisa respon sama sekali. Nah sahabat semuanya, ini sebetulnya disebabkan oleh hal yang sangat sepele, dan kita hanya perlu membuka atau mengangkat bagian atas dari printer ini, kemudian kita bisa cek kabel yang menuju ke unit scanner. Di sini kita lihat ada dua kabel ya, ada tiga, satu untuk kabel power, kabel ke panel yang di sana ada tombol power dan tombol-tombol yang lain, termasuk indikator juga, kemudian kabel fleksibel menuju ke unit scanner, dan satu lagi kabel ke unit dinamo yang ada di scanner juga. Nah biasanya sebagaimana pada printer yang kita tangani ini ternyata kabel yang menuju ke unit scanner ini ada yang koneksinya terganggu, jadi kita tinggal melepasnya, kita bersihkan sedemikian rupa, kemudian kita masukkan lagi, kita pastikan kabel ini menancap dengan sempurna, tidak kendor, kemudian kita bisa cek lagi printernya. Seharusnya printer bisa berjalan dengan baik digunakan untuk mencetak ataupun untuk mengcopy atau untuk fungsi scan. Baik, semoga bermanfaat, ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.